The world's a cheat, the world's a sham. It likes to kick and scream when we dance. I listen to. Kami semua jadi gila bila tengok kambing bakar Sahara tutup kedai. Tapi dengar cerita, dia pun dah buka balik. Jadi apa lagi? Kita serbulah. Yum. Tutup. Ini muka excited. Tak dapat kambing. Ini pun muka excited. Berdoa lah bagi kambing bakar tu ada lagi. Kalau tak ada, semua menangis lah. Kambing bakar dah sampai, sup dah ada, nasi pun dah ada. Kita tunggu apa lagi? Rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Macam ni rupa kambing bakar dia. Dia bakar, lepas tu dia ada kuah ke ataupun hasil daripada pembakaran kambing bakar tu. Tak tahu. Tak apa, kita ambil dulu satu. Kita try. Kita try dia punya daging kambing dulu. Sekarang bila dah faham kenapa semua orang suka kambing bakar Sahara ni. Satu, daging dia tak liat. Dua, daging dia bakar tapi tak hangus. Tiga, dia perap daging dia ni dengan apa Bella tak tahulah, tapi Bella boleh rasa halia, cili padi, kicap, sos tiram, gula, garam, madu. Setakat sekarang yang itulah yang Bella rasa enjintan. Dan Bella suka sebab dia ekstra pedas. Kicap dan kuah dia sikit. Maafkan aku, ada limau tapi tak perah. Perah dulu limau dia. Jangan banyak sangat, nanti masam sangat. So, ambil isi daging. Pecah. Makan dengan nasi. Boleh tambah limau lagi. Sik. Tapi yang di belakang kamera hangguk. Kalau korang datang kedai kambing Sahara ni, banyak gila orang. And korang kena bersabar sikit lah nak tunggu makanan sampai, sebab ialah banyak orang kan. Kalau rasa macam tak boleh bersabar, jangan datang. Tapi sebenarnya korang kena datang lah, sebab kambing ni ekstra sedap. Portion kambing ni macam banyak untuk seorang. Tengok eh, tadi sekeping daging, dua keping, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh keping daging ni. Rasanya cukup ke makan dua orang? Cukup makan dua orang. Bagi Bella, lagi sedap bila nasi dia penuh dengan kuah daging ni. Baru dia lagi. Yang penting, bila makanan sampai, bukan kambing yang sejuk. Kambing panas-panas lagi. Korang kena ingat, kambing bakar datang, jangan lupa perah limau dia dulu. Sebab tadi Bella makan before perah limau, rasa dia sedap. Tapi lepas perah limau, dia lebih sedap dan pedas. Dia rasa daging kambing. Perapan kambing dia cukup, tak kurang. Setiap kali gigitan, keluar jus tu, rasa manis. Manis kambing dan juga manis madu rasanya. Pedas sebab cili. Bella rasa ni dia punya cili-cili yang dia blend tu. Macam tu. Dan cili dia. Bawang merah, bawang putih semua-semua dalam ni. Rasa. Pedas manis lah. Pedas manis. Campur masam sikit dengan limau tu. Kalau korang ada set kambing bakar, dapat kambing bakar, sup, nasi dengan air sekali. Kalau tak nampak air ni, air dia. Berbaloi. Confirm berbaloi. Yang famous dekat sini, kambing bakar. Tapi kalau korang jenis tak makan kambing, kat sini ada ayam penyet, ada berbola daging, ada apa lagi? Nak tahu ada apa, datanglah sendiri. Semua orang nak suap pun tak tahulah. Susahlah hidup. Tak ada lah. Datang sendirilah tengok apa yang ada. Tapi kebanyakan orang datang sini sebab dia punya kambing bakar ni. Hanya dengan RM14 korang boleh dapat kambing bakar, nasi, sup,
dan juga air. Bukan berbaloi, terlebih-lebih berbaloi. Kita orang rasa macam puas hati walaupun tunggu sedikit lama, tapi makanan yang sampai tu memuaskan. Terlebih sedap. Bella tak nak cakap banyak-banyak sebab Bella rasa korang sendiri kena datang try. Ni first time Bella try. I love it. Korang datang try sendiri. Kambing Bakar Sahara. Bye-bye.